Nah, yang pertama kita akan langsung saja bahas dari tweet war antara Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti dengan Faisal Asegaf. Awalnya memang dari Menteri Susi ini memang pada waktu itu dikatakan oleh Faisal bahwa menganggap kinerja Bu Susi ini seperti ratu bajak laut, dibilang seperti itu. Kemudian samping itu juga dikatakan kalau Bu Susi ini hanya sanggup tanda kutip menenggelamkan kapal tanpa ada pencapaian lain yang lebih berarti untuk negara. Oke, kita ke topik kedua yang cukup menjadi perhatian di sini adalah KPI yang rencana akan membatasi penayangan dari sejumlah film ataupun konten di YouTube dan juga Netflix. Ya, mana suaranya yang biasa menggunakan Netflix, mana? Nah, itu dia.